Ramadan, Ramadan. Puasa ini adalah ibadah yang sangat mulia, dan kita berharap dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut, kita dapat menghadirkannya di dalam hati. Kita dapat berpuasa dengan penuh semangat dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan amalan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikannya bahwasanya amalan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang sangat mulia. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala an, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Kullu amali bani adama lahu ila siyam fa innahu li wa anna ajzi bih. Seluruh amalan anak Adam adalah untuk dia kecuali siam, karena sesungguhnya puasa tersebut adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Muttafaqun alaih. Kita cukupkan, semoga dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ramadan.